Oke guys, kita gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Aprilita Show Pengaribuan, teman-teman. Hari ini kita panen, teman-teman. Walaupun tadi malam hujan semalaman, tetapi pagi ini kita tetap semangat, teman-teman. Oke, langsung saja bagaimana kita panen hari ini, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel kita, yang sudah berbagi, yang sudah banyak mengikuti channel kita, karena tanpa kalian kita tidak sampai di sini. Oke, bagaimana keseruan kita hari ini? Langsung saja gaskan panen umur 3 tahun lebih, teman-teman. Oke, teman-teman, walaupun buahnya terlihat hitam, tetapi sebenarnya dia sudah masak ya, karena memang kemarin musim kemarau, sekarang sudah mulai masuk musim penghujan, jadi kondisi buah ya seperti inilah guys ya. Memang kemarin kita sudah pruning pelepah yang tidak produktif ya, yang sudah masak, jadi kita buang pelepahnya, teman-teman. Walaupun nanti ada komentar, wah cepat kali di pruning, teman-teman. Memang ya, tetapi karena di daerah kita ini, teman-teman, banyak buah, kalau kita tidak pruning dini, buahnya itu sering busuk. Jadi untuk menghindari buah sering busuk, jadi kita harus pruning. Itu pun kita pruning yang sudah tidak produktif ataupun yang sudah masak, teman-teman. Oke, lanjut kita panen lagi guys. Oke teman-teman, cerita kita kemarin sore kita sudah berangkat jam sekitar 5:30 ya, kita berangkat dan nyampe di ladang jam 6 lewat, teman-teman. Karena kenapa kita berangkatnya sore? Karena kalau kita berangkat pagi, kalau hujan malam, jalan ke lokasi itu jalan tanah, teman-teman, jadi agak susah. Jadi kalau kita berangkat malam mumpung belum hujan, berangkat sore, jadi kita nyampe di ladang, biarkan tidur semalaman walaupun hujan, tapi pondok kita mantap karena sudah pernah saya corona guys. Jadi kita memang setiap panen walaupun setiap kerja, kita selalu menginap, teman-temannya, karena untuk mempermudah pekerjaan kita. Karena kalau kita berangkat pagi sudah capek baru kerja, jadi kalau kita nginap, bangun pagi langsung olahraga kerja, teman-teman. Jadi kalau kita nginap, biasanya kita kerja itu jam 6 lewat sudah bisa kerja, yang penting sudah nampak yang kita kerjakan, jadi lebih enak dan tidak panas. Dan kita istirahat itu pas lagi panas-panasnya matahari, disitulah kita istirahat, kita ngambil sistem kerjanya seperti itu, teman-teman. Jadi ya, kita memang sangat suka nginap di ladang ya. Jadi kita karena sudah hobi untuk berladang, jadi kalau dibilang ke ladang, saya tidak pernah mengeluh, tidak pernah menolak, karena memang keinginan saya dan hobi saya itu berladang. Jadi ya gitulah ceritanya, teman-teman ya. Jadi sambil kita mendodos, kita cerita-cerita. Oke, lanjut lagi kita mainin. Oh iya guys, jadi kenapa agak susah buahnya kita gancung? Memang kan sudah saya bilang tadi malam itu hujan, jadi gancu saya ini terlalu licin, teman-temannya, jadi kurang enaklah dipegang. Jadi karena hujan, jadi akhirnya nanti akan saya buat karet diikat ya, teman-teman, jadi gampang dia panennya. Kalau sekarang ini di kita panen ini nggak dibuatin karet, nggak diikat ya, jadi ya gitulah ceritanya, teman-teman ya. Oh iya teman-teman, maaf ya kalau bahasanya youtuber lepotnya, maklum sajalah, namanya juga youtuber pemula, jadi harus sabar apapun yang terjadi, teman-teman, tapi tetap fokus dan konsisten apapun yang terjadi. Oke teman-teman, alhamdulillah panen kita pada hari ini mudah-mudahan lebih dari yang biasanya, teman-teman ya. Jadi alhamdulillah musim penghujan yang berkah, teman-teman, jadi tidak ada kata mengeluh ya, tetap semangat apapun resikonya, apapun tantangannya, kalau untuk berkebun tetap kita hadapi ya, dan sama-sama bekerja sama-sama adalah lebih baik, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita panen. Hmm.
Nah, oke okay, teman-teman, jadi kemarin kita berangkatnya itu bertiga Apakah ya. Cuman itu? Saya dan adik ipar saya dan juga adik ipar saya yang paling bungsu ya. Yes. Jadi ada kawan kita satu lagi, dia berangkatnya pagi karena memang kemarin kita tunggu takut kita kehujanan. Jadi kita tinggalkan dia dan hari ini mungkin sebentar lagi dia akan tiba teman-teman. Jadi nanti dia datang tinggal bantu kita melangsir ataupun berondong ya. Karena kemarin kalau kita tunggu pasti kita kehujanan. Pas banget. Dan kita nyampe di pondok baru kawan itu nelpon. Udah berangkat. Ternyata kita sudah berangkat. Dan kita bilang pastikan besok kamu berangkat pakai motor kita. Siap katanya. Jadi makanya kita bertiga teman-teman ya. Kalau nginap walaupun saya berdua dengan adik ipar saya itu ya tidak ada masalah. Cuman kalau berdua kan terlalu apa namanya sepi lah ya. Kurang ada kawan biar agak gembira. Jadi hari ini malam ini malam tadi ya kita menginap tiga orang teman-teman. Dan di sini kalau untuk masalah makanan enak teman-teman. Walaupun masak sendiri pakai priuk ya kayak di kampung. Nah itu sangat enak. Dan sayurnya pun banyak di sini. Sayur apa? Daun ubinya banyak jadi enak cabai pun ada jadi yang penting kalau untuk sayur mantap lah di sini ya enak makan di kebun apalagi di pondok kita. Nanti kalau teman-teman pengen kesini yang dekat kesini boleh singgah di pondok kita. Oke lanjut lagi kita mainin. Nah tempat ini dia tempat buah, pengumpulan buah teman-teman ataupun TPH kalau kita untuk nunggu mobil ya di situ tadi. Nah ini ada yang merah teman-teman. Ini sebenarnya sudah merah, cuman kalau dari kamera ini kelihatan hitam, cuman sudah masak. Sikat. Begitulah kita kalau kerja teman-teman, sama-sama satu mendodos, satu berondol, satu melangsir. Jadi kerja sama. Ya, santai, enak, dan disiplin waktu itulah yang kita praktekkan terus teman-teman. Lanjut lagi kita mainin. Jadi kita mainin kali ini sudah cepat teman-teman ya karena sudah dipruning kemarin pelepah yang sudah produktif ya. Jadi agak cepat ngambil berondol pun cepat, kita mendodos pun sudah gampang karena sudah nampak dia buahnya dari mana kita arah mendodos teman-teman. Ini dia TPH-nya, tempat pengumpulan buah. Nah, ini ada yang merah teman-teman ya. 3 karung. Lanjut lagi kita mainin. Masih nampak hujan itu masih menetes teman-teman sampai dengan sekarang ya masih mendung. Mudah-mudahan nanti siang buah kita ini bisa dilansir teman-teman ya karena memang dari semalam hujan terus sampai kita ini kerja pun masih ada gerimis-gerimis ya. Mudah-mudahan nanti terang jadi biar mobilnya nanti cepat datang teman-teman karena memang buahnya agak banyak ya jangan sampai nginep lah dia, nanti enggak, jadi mana di brondol semua kan gak enak juga ya. Jadi nanti kebanyakan potongan kalau kebanyakan brondol. Oke, lanjut lagi kita mainin. Tandan guys. Memang yang kita pruning ini sudah kita buat songgo 2, songgo 3 teman-temannya. Ada yang sudah 3 pelepah di bawah buah, 2 pelepah brondol di bawah buah. Sudah kita pruning teman-teman. Satu guys. Harus kita pruning karena memang banyak buah itu busuk ya. Jadi banyak kita nah ini kita pruning yang sudah tidak produktif teman-teman ya. Jadi masih apa dia masih banyak yang nyentuh ke tanah. Pelepahnya itu bisa kita lihat ini depan kita ya dan buahnya sudah brondol. Merah merona teman-teman. Lanjut lagi kita mainin. Gaskan. Oke okay guys, jadi langsung saja kita panen terus ya. Jadi ikuti saja videonya teman-teman ya, biar lebih semangat. Oke? Okay? Oke. Jatuh. Kali dodos putus.
hajar. Oke. Merah merona guys. Dua. Rondol. Wes. Dua. Teol dulu sih. Dua tandan guys. Nggak bisa boleh, ntar
Aduh, karek-karek sih. Dah. Tujuh karek-karek sih, Pak. Tujuh karek-karek, dah. Ya, menaruh tenaga. Harna landi di. Ya. Hajar. Untuk